Assalamualaikum, halo guys, balik lagi sama aku dan masih di June Channel ya. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap semangat dan jangan lupa buat bahagia. In this video, I'm gonna talk about penyelesaian misi aku guys. Dan juga ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian aplikasikan ketika main. So now, let's get started. Oke, pertama ini kita fokus di misi gunakan minuman berenergi 36 kali dalam mode klasik. Cara penyelesaiannya udah pernah aku bahas sih guys, but aku buat remind aja ya. Jadi tinggal kalian dapetin minimal 1 kaleng dan misi kalian bisa terselesaikan kurang dari 5 menit. Seperti video berikut ini guys caranya. It's simple, jadi kalian tinggal pantulin aja guys kayak gini biar nggak susah-susah buat ambil ya. Ini cara yang simple dan efektif banget sih menurutku. So, silahkan kalian coba dan ini bisa aku selesaikan kurang dari 5 menit apalagi dengan 4 energy drinks. Dulu sih ketika aku tahu cara ini dari salah satu viewers aku, emang ya kalian itu luar biasa. So, buat kalian yang punya tips-tips yang menarik dan unik, apalagi simple kayak gini, boleh dong komen di bawah. Next, kita fokus ke salah satu misi yang baru ada di month ini, yaitu misi kunjungin lobby sosial dari 10 teman yang berbeda. Sebenarnya ini juga simple banget, bahkan nggak sampai 3 menit aku bisa menyelesaikannya loh, tergantung sinyal kalian juga sih guys. Nah, caranya itu seperti ini ya. Nah, jadi sesimpel ini guys, tinggal kalian klik avatar kalian, lalu pilih avatar teman kalian, dan kalian klik aja. Ini menuju halaman lobby sosial teman kalian. Karena misinya ini tertulis 10 kali, jadi lakukan 10 kali ke teman kalian yang berbeda, maka misi kalian akan mengalami progres peningkatan ya tentunya. Next, ada misi seperti energy drink ya, yaitu gunakan kotak pertolongan pertama sebanyak 30 kali guys. Ini sama aja loh caranya seperti yang aku jelaskan tadi. Atau bisa kalian lihat ya di video berikut ini. Cara simpel banget. Tinggal kalian lempar aja terus ke dinding, biar nggak capek ya buat ambil kesana kemari ya kan? Terus kalian lakuin cara ini sampai hitungan kalian udah 30 kali ya, sesuai dengan jumlah yang diminta di misinya. Terlihatnya sih banyak ya guys, 30 kali gitu, tapi it's so easy mission. Oke lah, selain itu nggak ada misi yang perlu aku jelasin lagi ya di pekan 1 maupun 2, karena semuanya itu menurutku gampang-gampang lah guys, kalian pasti bisa kok. So, itu dia penjelasan aku untuk misi week 1 dan 2. Semoga membantu kalian and see you again guys. Dan aku punya video terakhir cuplikan waktu pakai DBS. I hope you guys enjoy the video. Bye!